Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya, ketemu lagi sama saya Sandal Karim. Di kesempatan video kali ini kita akan bikin video lagi ya. Kita akan mencoba untuk mereview sebuah antena yang mungkin belum ada di tempat lain ya. Ini antena yang sangat unik sekali. Bikinnya dari paralon dan simpel sekali bahannya. Jika kalian ingin bikin sendiri bisa ya. Saksikan terus seperti apa antena yang akan saya review. Ini dia barangnya, antena TV digital dari Paralon ya. Bahan-bahannya sangat simpel sekali ya. Sebelum kita tes untuk hasilnya seperti apa, kita review dulu untuk bahannya seperti apa aja sih yang digunakan, apa aja yang dipakai gitu kan. Kok antena aneh benar ya dari Paralon ya. Kita coba, ini pakai penutup, penutup pipa ya. Penutup pipa 1 in. Oh, ada sebuah pipa ya, pipa aluminium 8 mili. Perkiraan sih, perkiraan 8 mili. Untuk panjangnya sih nggak tahu berapa pastinya. Coba kita ukur, perkiraan nih penggaris 30 cm. 30. Kurang lebih sekitar 55 panjangnya 55 cm ya. Ada dua, jadi di sini untuk pipanya ini satu mengait ke min dan plusnya itu dari kabelnya ya, kabel antena ya. Jadi dia dikaitkan, diikat di sini pakai kabel tis ya tuh, diikat rapi. Terus ada dua buah plastik nih buat misahin antara pipa satunya dan satunya, jadi biar gak nyatu mungkin gitu ya dia ya. Oke. Kita rakit lagi dan kita akan coba pasang seperti apa sih hasilnya. Antena yang sangat simpel. Pasang lagi ya. Jadi jatuhnya ini antena outdoor ya, bukan untuk indoor, outdoor, luar ruangan. Ini kabelnya aja panjang, ada sekitar 12 meteran. Oke. Langsung saja kita pasang dan kita akan tes hasilnya antena Paralon ini seperti apa hasilnya. Saksikan terus. Saatnya kita akan pasang di tiang bambu ya, untuk di luar dengan menggunakan tiang bambu setinggi sekitar 6 meteran ya. Langsung saja kita pasang ya untuk tiang bambunya. Saja kita akan melakukan pengetesan atau pengujian dengan secara kita scan untuk TV digital kita ya. Kita di sini menggunakan receiver dari Apple TV BT2 ya. Nih, yang warna merah. Untuk lokasi sendiri saya ada di pinggiran Tangerang ya. Dan jarak dari pemancar TV saya sekitar 20 sampai 25 km-an. Jadi masing-masing wilayah pasti akan berbeda ya, karena terhitung dari jarak dari antena kalian ya ke stasiun pemancarnya. Oke ya, langsung saja kita akan cari otomatis. Kita udah dari menu, kita buka ya untuk menu pencariannya, dan di sini menggunakan daya antena kita harus onin dulu ya. Oke, langsung saja kita scan ulang ya, otomatis akan menghapus siaran yang sudah ada. Langsung saja kita scan. Thank you.
hasilnya kita di sini mendapatkan 50 channel, guys. Nggak nanggung-nanggung. Jadi nggak kalah ya dengan antena yang komersial yang di pasaran. Ini antena rakitan sendiri, rakitannya Mas Jami. Jadi kalian jika pingin tahu gimana ngerakitnya, langsung saja ya kunjungin channelnya Mas Jami. Di situ ada cara membikinnya. Oke, tuh kita mendapatkan 50 channel di sini. Wih, mantap sekali kualitas HD. Dan kekuatan sinyal kita coba akan tes ya. MMC ini biasanya paling banyak ditanyakan tuh MMC ya. Kita coba cari MMC. MNC. Nih, MMC TV. Kita tes, buka. Dan kita akan lihat untuk kualitas sinyalnya. Ketik info dua kali. 86 87. Wih, stabil ya. Oke, ini review singkat saya antena TV dari Paralon ya, yang buatannya Mas Jamingan. Dan saya gabungkan dengan Apple Matrix HD DVB T2. Hasilnya lumayan bagus, mendapatkan 50 channel. Pokoknya nggak kalah dengan antena-antena yang mahal itu. Jadi buat kalian yang ingin bikin, tonton saja ya di channelnya Mas Jamingan. Di situ ada cara bikinnya. Oke ya, sekian ya video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV murah, gratis.